Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih di bab 6 yaitu tentang tata surya. Pada hari ini kita akan membahas tentang kondisi bumi. Mari kita lanjutkan dengan simak video berikut ini. Setelah menyaksikan tayangan video ini, diharapkan kalian mampu 1. Bisa menjelaskan tentang bentuk bumi, 2. Menjelaskan tentang gerakan bumi, 3. Memahami akibat rotasi bumi, dan yang keempat adalah memahami akibat revolusi bumi. Sebelum kita membahas tentang kondisi bumi, maka kalian harus tahu loh ada teori gerakan planet. Teori gerakan planet itu ada dua. Yang pertama adalah teori geosentris. Ini dikemukakan oleh astronom dari Romawi bernama Claudius Ptolemaeus. Claudius Ptolemaeus mengatakan bahwa bumi sebagai pusat tata surya. Dan sekarang teori ini tidak berlaku lagi. Teori ini diakui oleh banyak orang bahwa bumi itu sebagai pusat tata surya, sedangkan planet-planet yang lain dan matahari pun mengelilingi bumi. Teori yang kedua adalah teori heliosentris. Ini dikemukakan oleh astronom berasal dari Polandia. Helios berarti matahari, sentris berarti pusat. Jadi teori ini mengatakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya. Dan teori ini berlaku sampai sekarang. Dan teori ini kemudian didukung oleh Galileo Galilei, Johannes Kepler, Rhendocrates, hingga Isaac Newton. Dan sampai sekarang masih diakui bahwa matahari sebagai pusat tata surya. Baiklah, sekarang kita lihat kondisi bumi. Sampai sekarang masih diakui bahwa bumi itu bulat. Ini dibuktikan dengan selama bertahun-tahun para pelaut mengamati bahwa hal yang pertama kali mereka lihat di laut adalah puncak kapal. Hal ini menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat. Begitu pula pada tahun 1522, Magellan telah membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat. Waktu itu dia mengadakan pelayaran dengan arah lurus, kemudian dia berhasil kembali ke tempat awal dia berlayar. Dan juga astronot telah melihat dengan jelas bentuk bumi. Astronot dari atas melihat bahwa terdapat sedikit tonjolan di khatulistiwa dan terdapat bagian bumi yang rata di bagian kutubnya. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk bumi tidak benar-benar bulat, akan tetapi sedikit lonjong. Seperti yang kita ketahui bahwa bumi itu melakukan gerakan. Bumi melakukan dua gerakan, yang pertama adalah gerakan rotasi, dan yang kedua adalah revolusi. Yuk kita bahas satu persatu. Rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Kala rotasi bumi atau waktu yang diperlukan untuk sekali berotasi adalah 23 jam 56 menit dan 4,091 detik. Jadi sekali berotasi bumi membutuhkan waktu 24 jam atau disebut 1 hari. Dan bumi berotasi dari arah barat ke timur. Nah, sekarang kita lihat akibat atau dampak dari rotasi bumi. Rotasi bumi berdampak pada kehidupan di bumi. Yang pertama dampaknya adalah pergantian siang dan malam. Akibat rotasi bumi, permukaan bumi yang menghadap ke matahari mengalami siang, sedangkan yang membelakangi matahari mengalami malam. Dampak rotasi yang kedua adalah penggelembungan di khatulistiwa dan pemepatan di kedua kutubnya. Jadi tadi dikatakan bahwa bumi itu tidak bulat. Karena dia berotasi beratus-ratus tahun, maka yang awalnya bulat kemudian terjadi penggelembungan di khatulistiwa dan pemampatan di kedua kutubnya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dampak berikutnya adalah terjadinya gerak semu harian matahari, yaitu gerak yang seolah-olah bolak-balik dari timur ke barat. Di pagi hari saat bumi berotasi, matahari tampak dalam pandangan. Di siang hari bumi terus berotasi dan matahari terlihat bergerak melintasi langit. Dan menjelang malam hari matahari terlihat bergerak turun. Sebab bagian bumi tempat berdiri telah berotasi menjauhi matahari dalam arah yang berlawanan.
Dampak berikutnya adalah pembelokan arah angin. Angin pasat sebenarnya berasal dari angin kutub yang berubah arah karena efek pembelokan akibat dari rotasi bumi. Dan pada belahan bumi utara, angin akan membelok ke kanan, sedangkan sebaliknya di belahan bumi selatan, angin akan berbelok ke kiri. Dampak yang kelima adalah perbedaan percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi di khatulistiwa atau di ekuator akan lebih kecil daripada percepatan gravitasi di kutub. Jadi, jika kita bergerak dari khatulistiwa menuju kutub, maka percepatan gravitasi akan semakin besar. Dan dampak berikutnya adalah perbedaan waktu di tempat yang berbeda derajat bujurnya. Yang harus kita ketahui bahwa dalam sekali rotasi, setiap tempat di permukaan bumi telah menjalani 360 derajat bujur. Rotasi 360 derajat bujur itu ditempuh dalam waktu 24 jam atau 1440 menit. Nah, dengan demikian, setiap 1 derajat bujur itu mempunyai perbedaan waktu 4 menit. Sehingga setiap 15 derajat bujur terdapat perbedaan 1 jam. Patokan garis bujur sama dengan 0 derajat di Greenwich, London, yaitu GMT atau Greenwich Meridian Time. Nih, apabila kita melihat GMT, bujur timur dan sebelah kiri adalah bujur barat. Kita bahas di Indonesia saja bahwa Indonesia itu terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Untuk menentukan waktu, kita mengacu pada garis bujur di satu wilayah. Nah, Indonesia ini terletak di sebelah timur Greenwich. Nih ya, maka tidak ada derajat bujur barat untuk wilayah Indonesia. Untuk mengetahui pembagian daerah waktu di Indonesia, berlaku rumus tadi dari bujur baratnya kan ada 141 dikurangi 95 dibagi 15 ya, dikalikan 1 jam. Yaitu 46 dibagi 15 kali 1 jam sama dengan 3,07 jam. Maka inilah yang sampai sekarang bahwa di negara kita Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Dan setiap daerah waktu memiliki selisih 1 jam. Nah, kita lihat kalian ada di waktu Indonesia bagian mana? Pembagian waktu di Indonesia yaitu yang pertama adalah waktu Indonesia Barat dengan bujur standar 105 derajat bujur timur. Yang meliputi Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Kemudian yang kedua adalah waktu Indonesia Tengah dengan bujur standar 120 derajat bujur timur yang meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Berikutnya adalah waktu Indonesia Timur dengan bujur standar 135 derajat bujur timur yang meliputi Kepulauan Maluku dan Papua. Jadi di sini bisa kita lihat apabila waktu Indonesia Barat menunjukkan pukul 1, maka waktu Indonesia Tengah menunjukkan pukul 2, sedangkan waktu Indonesia bagian timur menunjukkan pukul 3. Itulah tadi beberapa dampak atau akibat dari rotasi bumi. Jadi sekali lagi kita simpulkan bahwa dampak rotasi bumi ada 6. Yang pertama adalah terjadinya pergantian siang dan malam. 2, penggelembungan di khatulistiwa dan pememfatan di kedua kutubnya. Kemudian 3, terjadi gerak semu harian matahari. 4, pembelokan arah angin. 5, perbedaan percepatan gravitasi bumi. Dan yang keenam adalah perbedaan waktu di tempat yang berbeda derajat bujurnya. Yuk sekarang kita beralih pada revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi terhadap matahari adalah 365,25 hari untuk sekali peredaran. Sekarang kita lihat dampak revolusi bumi. Dampak revolusi bumi yang pertama adalah terjadinya gerak semu tahunan matahari.
Gerak semu tahunan matahari umumnya dikenal dengan posisi matahari yang berubah di tempat yang sama bila diamati secara berkala. Sebenarnya gerak semu ini merupakan pergerakan matahari ke arah timur bagian utara yang biasanya terjadi pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni. Dan dari utara menuju selatan pada tanggal 21 Juni hingga 21 Desember. Nah, gerak semu tahunan matahari ini seolah-olah pada waktu tertentu matahari ada di belahan bumi utara. Dan pada waktu yang lain matahari ada di belahan bumi selatan. Gerak semu tahunan matahari dapat diperhatikan pada bulan Juni. Sinar matahari itu mengenai dinding rumah bagian utara. Sedangkan saat Desember, sinar matahari akan menerpa bagian dinding di bagian selatan. Kemudian, dampak revolusi bumi yang kedua adalah perbedaan lamanya siang dan malam. Revolusi bumi dan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika sebesar 23,5 derajat menimbulkan perbedaan lamanya waktu siang dan malam yang dapat diamati. Misalnya, pada tanggal 23 September sampai 22 Desember, itu panjang siang di belahan bumi utara lebih pendek bila dibandingkan panjang siang di belahan bumi bagian selatan. Dampak yang ketiga adalah perubahan musim di kedua belahan bumi. Belahan bumi utara dan selatan mengalami empat musim. Kita lihat empat musim itu apa saja. Belahan bumi selatan pada bulan Maret sampai Juni akan terjadi musim gugur, sedangkan belahan bumi di utara akan musim semi. Kemudian bulan Juni sampai September, belahan bumi selatan musim dingin, dan belahan bumi utara musim panas. Jadi kebalikannya. Kemudian di bulan September sampai Desember, belahan bumi selatan musim semi, dan belahan bumi utara musim gugur. Pada bulan Desember sampai Maret, belahan bumi selatan musim panas dan belahan bumi utara musim dingin. Berbeda dengan daerah khatulistiwa. Pada daerah khatulistiwa hanya memiliki dua musim, yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan April sampai September dan musim hujan yang terjadi pada bulan Oktober sampai Maret. Begitu juga di Indonesia. Namun adanya pemanasan global, musim-musim ini sudah tidak tepat waktu. Berikutnya, dampak revolusi bumi adalah perubahan letak rasi bintang. Rasi bintang adalah susunan bintang-bintang yang tampak dari bumi membentuk pola-pola tertentu. Bintang-bintang yang membentuk sebuah rasi sebenarnya tidak berada pada lokasi yang berdekatan. Karena letak bintang-bintang itu sangat jauh, maka ketika diamati dari bumi seolah-olah tampak berdekatan. Rasi bintang yang kita kenal antara lain Aquarius, Gemini, Leo, Pisces, Scorpio, dan lain-lain. Kita juga sering menyebut dengan zodiak. Contohnya, pada bulan Februari akan terlihat rasi bintang Aquarius. Sedangkan rasi bintang Leo akan terlihat pada bulan Agustus. Dampak revolusi berikutnya adalah penentuan kalender Masehi. Kalender Masehi adalah kalender yang kita gunakan sehari-hari. Kalender Masehi itu ada 12 bulan yang terdiri dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Di mana dalam satu bulannya biasanya terdiri dari 30 hari atau 31 hari, kecuali bulan Februari. Nah, tentang penghitungan Masehi ini nanti akan kita bahas tersendiri pada penghitungan tahun Syamsiah dan Komariah. Nah, jadi penentuan tanggal pada pembuatan kalender Masehi itu ditentukan berdasarkan pada revolusi bumi. Itulah anak-anak dampak atau akibat dari revolusi bumi. Nah, jadi sekali lagi bahwa dampak atau akibat revolusi bumi adalah gerak semu tahunan matahari, perbedaan lamanya siang dan malam, perubahan musim di kedua belahan bumi, perubahan letak rasi bintang, dan penentuan kalender Masehi. Demikian penjelasan Ibu hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.